antigen dulu biar semuanya itu aman, serta kru-krunya juga sampai yang layan-layaninnya semua di PCR. I can feel the gravity, the forces pull between you and me. Yes, it's true. Itu dia, manusia kan harus berguna, saling melengkapi, harus memberi manfaat, memberi kepada yang memang patut kita beri. Antigen dulu biar semuanya itu aman, serta kru-krunya juga sampai yang layan-layaninnya semua di PCR. Untuk keamanan member semua dan kru-kru kita semua. Ya, hari ini kita kegiatannya biasa arisan bareng kakak-kakak sosialita, society, dan kita bakal juga kan ada arisan diamond baru kan. Terus kita mau ngadain buka bareng kita untuk menjalin silaturahmi lagi kepada kakak-kakak yang belum pernah ketemu gitu. Maksud kita tetap jalan. Charity, kita tetap jalan. Yeah. Jadi kita sekarang door to door. Yeah, kita kasih kita nggak kumpulkan dulu anak-anak karena situasi pandemi ya, Beb ya. Yeah. Waktu itu juga sebenarnya dia sudah mau, tapi saya bilang udah lebih baik kita kasih sembako yang memang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat yang kurang mampu. Jadi sekarang itu yang kita jalankan sampai nanti akhir bulan puasa ini. Hari ini banyak banget juga keseruannya, ada games nanti, ada juga fashion show dari desainer, ada juga giveaway, dan tentunya banyak banget door prize dari penyelenggara. Jadi kita ada satu program, namanya program untuk talenta untuk anak-anak yatim piatu ya. Jadi anak yatim piatu itu mereka kita latih untuk talentanya biar mereka bisa memberikan karya untuk Indonesia juga. Jadi mereka untuk juga diri mereka sendiri untuk diri sendiri juga nantinya mereka itu bisa menghasilkan karya yang dari diri mereka sendiri dan bisa dijual. Klub sosialita gitu kan, jadi aku berharap semakin besar lagi, semakin berkembang lagi ke depannya, semakin banyak lagi eventnya, biar kita semakin cuan lagi. Temanya apa? Temanya Barbie? No. Ini dari Barbie. Dikombinasi dengan
dengan apa namanya brokat. Jadi temanya apa ya, glamour. Oh iya, ini bikin sendiri kebetulan ada tukang punya sendiri pribadi. Jadi desainnya bikin sendiri. Atasnya itu Bali, bawahnya itu lebih modern. Wow. Ada sayapnya di belakangnya. Coba. Saya manja. Coba kamu muter dulu. Muter dulu. Tuh. Bawahnya itu kebaya modern, jadi batik modern bawah, dan ini batiknya yang halus ya, jadi dibuatnya semingguan gitu, dan ininya bisa dilepas juga, kalau bosen bisa dilepas. Belanja diamond gitu kan, sepertinya bagus-bagus gitu dan mengkilat semua seperti malam ini. Mungkin juga dapat ada kali, mungkin dapat menang kalau door prize mungkin. Berharap dapat. Jadi lihat-lihat dulu, langsung dibeli ya. Keren banget dan aku suka banget. Dan ini mewah. Ini baru pulang dari Dubai ya. Pokoknya buat kalian jangan lupa ikutan arisan di sini, ini super keren. Bestrisnya dapat emas 1 kilo. Enggak main-main. Ini gue gak rencana pakai ini ya David. Ini baju udah lama banget, 6 tahun yang lalu, tapi gak pernah dipakai. Masih ada mereknya tadi. Terus gue mikir gue pakai apa ya, karena kan kemarin udah kebaya. Terus arisan gue kebaya. Terus kemarin diundang pakai kebaya juga, ulang tahun juga. Ya udah, terus gue mikir-mikir, oh iya masih ada baju ini. Akhirnya gue pakai ini. Ternyata laki banget ini baju, karena udah kelamaan udah dipakai. Kayak dadakan aja ya, hamin dua tahu apa dress code-nya kebaya. Terus aku lihat-lihat gitu, lihat-lihat di kayak di toko butik gitu kan. Ya udah deh, nah ini ada kebetulan kayak ada kutu baru gitu dari Bali, udah aku beli deh. Ini simple banget sih sebetulnya, ini disesuaikan aja sih semua warnanya ya, temanya kuning sama merah, jadi dari bunga merah, tatanan rambut sendiri. Terus ikatannya merah, sepatu sama kebayanya kuning, itu aja sih. Ikatannya pakai cinta nggak tuh? Boleh, ikatan cinta RCTI itu. Harus komitmen, konsekuen, dan harus mendengarkan apa ya, keluh kesah dari para member, para anggota, curhatan-curhatan. Ya pokoknya kita jangan egois, intinya itu sih. Dan orang itu udah pasti sih ya, cuman masuk keping kanan keluar keping kiri nggak apa-apa ya, yang penting kita tetap berbuat baik aja. Amin. Yang terbaik. Kenal di sini. Benar. Saya dengan Henny Mona. Saya dengan Ari Wibowo. Iya, Ari Wibowo junior nih. Iya, karena kita akan menemani mereka ya. Iya. Kutu Baru Bali ya. Kutu Baru Bali. Iya, betul. Nah, ini dirancang oleh siapa, atau bikin sendiri kah, atau gimana kah? Ini aku beli jadi aja sih. Beli jadi aja ya. Beli jadi. Express ya. Baju dari mana sih? Dari desainer kondang. Kita lagi menyelenggarakan arisan ya bersama dengan Lux Diamond dan Jewelry.
ya kita menyediakan beberapa kualitas berlian-berlian terbaik dengan nilai karat kadar yang terbaik ya. Iya. Menyediakan diamond-diamond terbaik dengan kadar-kadar yang terbaik, yaitu dengan seri dari D, E, F, G. Kita juga menyediakan juga dengan kadar-kadar CVS1 dan CVS2. Punya misi yang ya, sama dan, ya maksudnya untuk dan masyarakat ini juga, gitu. Ya ini juga bukan sekalinya ya, waktu itu juga kita ya. Udah pernah kok adain ya. Jadi waktu itu juga prakarya-prakarya rumah tangga udah, dan itu menurut saya lebih kena banget gitu. Benar. Karena semuanya udah fasilitas kita lengkapi ya Beb ya, jadi next ke depannya untuk charity society club kita akan lebih fokus untuk anak-anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita akan buat bentuk satu organisasi yang akan aktif di masyarakat. Ya betul, kita memang mengadakan arisan ini khusus untuk arisan diamond dan jewelry. Karena apa? Kita mau mengusung arisan yang bermanfaat, tapi juga untuk para wanita juga bisa berinvestasi melalui perhiasan. Dan bisa dilihat ya, ini kan berlian-berlian terbaik nih. Seperti ini, kita pakai kadar F, kadarnya VVS1 dan VVS2. Nah, Yuri nih. Yuri juga dong, kliniknya gimana sekarang? Ya, thanks God, alhamdulillah. Oh, mau yang cantik-cantik, mau yang kurus-kurus, boleh ya ke kliniknya VVIP Skin Center di Mall Bellagio. Nanti kita cantik-cantik bareng di situ ya. Nah, nanti kalau bagi yang menang, nanti akan dapat vouchernya dari klinik VVIP. Nah, boleh tuh nanti manja bareng tuh di sana, jadi cantik nih ya, glowing langsung ya. Nah, hari ini kita akan memulai acaranya bersama. Semoga semuanya menikmati. Jika ada kekurangan, mohon dimaafin ya. Thank you semuanya, my society. 15 tahun yang lalu, tapi tetap dipatuh, masih pas ya ibadah. Badannya tetap dijaga, namanya juga Tika ya, Tika ya. Ini tema bajunya apa nih? Ini yang rancang kan Raden Sirait ya. Jadi emang temanya, glamor elegan ya. Glamor, jadi warnanya juga gak terlalu mencolok. Wow. Kita mau menyampaikan untuk para teman-teman kita juga yang merayakan Idul Fitri, semoga di tahun ini penuh berkah ya kan. Kita boleh diberikan kesehatan, kita boleh diberikan juga kebahagiaan dan juga kesuksesan di Idul Fitri. Kita harus pakai berlian yang terbaik dari arisan Lux Dive untuk Idul Fitri kamu. Lucu-lucu ya? Ya, bagus-bagus kan Ben? Bagus. Ini ada salah satu show-nya Diamond dari ya. Rita Kenzo. Iya, dari saya sama Yuri. Jadi persembahan ini kita buat arisan, namanya arisan Lux Gold and Jewelry. Oh, arisan diamond ya. Jadi kalau menang dapatnya diamond ya. Iya. Itu arisannya berapa tuh, Beb? Arisannya ada 3 juta sama 5 juta. Oke. Okay. Kita arisannya itu sampai 10 bulan. Iya, ini dia signing. Bagus. Ini VVS2 gitu ya. VVS2. Ini 0,20 25 juta. Potongannya 25% apa? Kasih tahu dong barangnya. Gak usah dikasih tahu. Hai, aku Jessica Mortusi. Hari ini aku lagi mempersembahkan sebuah karya lagi yang terbaru dari Jessica Mortusi menjelang Spring Summer Collection di sini, di mana batik aku desain dengan kontemporer dan lebih dinamis, di mana batik bisa kita pakai juga dalam acara resmi maupun semi resmi, bahkan stylish relax seperti yang contohnya seperti aku pakai ini.
lagi ya. Senang lah. Ketika datang taunya dapat ya. Aku berhutang terakhir sih. Buat apa ya? Buat tahu ya? Oke, kita apa aja dulu ya? Tahu nggak ya? Mungkin ada yang bagian joget, tapi kalau kita bagian charity. Kita bagian charity. Istilahnya 75%, 25% yeah. Ya. Kita charity-nya 75%, yeah. Itunya 25%. Yeah. Tapi gak apa-apa ya, walaupun kawan-kawan kita yang joget-joget, tapi luar biasa loh sumbangsinya juga buat kita. Saya patut acungi jempol. Kadang kan orang juga ada yang bisa dengan tenaga, ya kan? Ada juga dengan uang. Ayo, mau beli yang mana, sister? Aduh, aku happy banget dan terus aku dapat arisan gitu. Aduh, happy banget pokoknya. Yeti, semoga kita selalu bisa kumpul, kita bisa selalu silaturahmi gitu kan. Karena Society itu membawa kita jadi bisa kumpul gitu kayak seperti sekarang gitu. Dan Society semoga tetap berjaya. Tadi contohnya Arin kan udah pertama lagi. Kita keakraban di sini bukan semata untuk berkumpul happy-happy aja, tapi kita ada cari ke manusia lah, ya. Karena ya itu dia, manusia kan harus berguna, saling melengkapi, memberi kepada yang memang patut kita beri. Memang sekarang cuma tolong kecantikan siaran ini. Tetap harus bisa berprestasi, ya. Berkarya, berkarir. Dan tidak lupa menghasilkan uang. Ya, ini contohnya ya, contohnya Wardah. Gimana Kak Wardah sebagai pemilik kosmetik Wardah? Ya, yang penting bahagia, kita sama-sama. Amin. Tapi memang kita memang punya misi yang sama untuk di bidang kemanusiaan. Jadi kedepannya kita akan gerak sama-sama dengan Roma juga, dengan teman-teman juga. Pokoknya setiap bulan akan selalu ada aktivitas sosial yang kita lakukan. Kita juga kalau misalkan ada bencana kayak kebakaran, kita juga langsung lari ke tempat untuk memberikan bantuan sebisa mungkin di saat waktu yang saat itu juga mereka butuhkan. Benar. Dulu banget, tapi tadi terpaksa langsung bilang fashion show, langsung deg-degan pengalaman makanya. Ini juga ramah-ramah baik-baik semuanya. Hari ini seru, terus ketemu teman-teman kan setiap bulan pasti ketemu mereka juga, dan ketemu mereka itu ya orang-orang yang luar biasa gitu. Kebaya aku persiapannya 2 minggu sebelum acara, aku siapin 2 minggu.
pas Ramadan Collection. Itu baju-baju kaftan gitu yang Farhan Syarut keluarin Ramadan Collection khusus baju-baju kaftan. Desain aku yang desain, terus aku ada tim yang buatin bajunya. Milih apa tuh, anting apa cincin? Anting. Kenapa milih anting? Cincin saya nggak ada. Anting pas betul tadi saya lihat bagus anting. Acaranya juga bagus, fashion show, temanya nanti nih hari ini, pokoknya untuk wanita-wanita Indonesia semangat terus, pantang menyerah, ya kan, kita harus bisa lebih berkarya lagi untuk Kartini-Kartini Indonesia, dan lebih kuat, lebih maju, lebih mandiri, dan lebih semangat dalam mengatasi segala rintangan. Amin. Hidup Kartini Indonesia. Yang dinamakan Kartini masa kini tuh yang bisa mandiri, bisa berkarir di luar rumah, terus bisa ngurus rumah tangga, ya, itu baru tuh Kartini. Keren. Oh, kamu nunjuk diri sendiri ya? Kita saling apa ya, silaturahmi. Kita mau jalanin aja, pokoknya jalanin aja, nggak ada ini apa-apa. Kadang pertemanan ya ada kita emosi, padanya emosi aja. Ya udah, santai lagi. Iya. Nggak ada kan pertemanan yang mulus, lancar gitu. Dan tapi yang penting sih kita nyaman ya. Iya. Yang penting semuanya nyaman. Berteman apa adanya. Kalau nyaman itu berantem pun kita juga nyaman. Iya, benar. Iya kan? Jadi berantem, cukup berantem hari ini, besok udah tetap nyaman lagi. Gitu. Iya, benar. I can wait even if it's hard to say. Pengennya arisan, setiap arisan tuh kita tuh kayak keluarga. Makin akrab, bisa tukeran bisnis. Kayak keluarga aja. Bisnis kalian masing-masing apa satu-satu? Aku di fashion. Saya Milo.
Milo, ya, minuman. Dia minum juragan properti di mana-mana. Logam mulia itu kita menghargai teman kita udah make up dari atas sampai bawah bajunya itu kan kosnya juga lumayan ya Beb ya, ya dan kan? Logam mulia kan sekarang ibaratnya investasi untuk inilah mereka. Saat ini kan gitu jadi apa salahnya kita ini mereka dengan investasi yang paling menarik saat benar, ini kan kita support lah untuk menghargai teman-teman kita itu sudah bertampil dress code dari atas sampai bawah udah bagus gitu. Selamat juga Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wow. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita sehat selalu dan dijauhkan dari virus-virus yang sekarang sedang beredar. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik-baik dan baik. Selamat Idul Fitri untuk semua yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Halo, aku Renata. Aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Man of the World Indonesia 2020 ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin bagi seluruh umat muslim Indonesia dan seluruh dunia. Bye bye. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman saya di SKW Ladies Club. Udah, itu aja. Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dari saya Yuri, arisan Lux Diamond Jewel. Selamat Idul Fitri, SKW Ladies. Mohon maaf lahir dan batin.